Dan terus akan memberikan kepada kami kekuatan secara iman. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kami setiap orang yang mau mengaku dan bertobat di hadapan-Mu. Tuhan juga memberi jaminan kepada kami akan pemeliharaan dan perawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami berdoa mohon belas kasih-Mu berkati setiap umat-Mu saat ini Tuhan, supaya mereka senantiasa semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin hari semakin setia, semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Makasih ya Bapa di surga, berkati mereka yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang diberikan penghiburan, mereka yang kekurangan Tuhan akan mencukupkan, dan Tuhan terus akan menolong dalam pergumulan-pergumulan dalam kehidupan rumah tangga pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan juga menyertainya supaya sampai di tempat masing-masing juga dalam keadaan selamat. Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita akan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan mengenakan wajah-Nya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.